Kerinci tidak hanya tercermin dari gunung, danau, dan bukitnya saja. Bentang alamnya menggugah saya untuk menelusuri setiap sisi tempat wisatanya. Saya tertuju kepada sebuah desa yang dinamakan Desa Ujung Pasir yang ada di Kecamatan Danau Kerinci. Dari tanah kayu aro dibutuhkan waktu sekitar 45 menit saja untuk tiba di Desa Ujung Pasir. Di Desa Ujung Pasir inilah terdapat objek wisata. Warga sekitar menyebutnya dengan Pulau Kelelawar. Lokasinya sangat eksotis. Alam yang masih alami, yang ditumbuhi pohon cangkat yang menjadi tempat tinggal kelelawar, menawarkan pemandangan yang sangat luar biasa. Untuk menuju ke wisata cangkat ini hanya bisa diakses dengan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki dengan melewati jalan setapak di area persawahan petani. Akar-akar pohon yang rimbun memberikan kesejukan bagi siapapun yang mengunjunginya. Ditambah lagi indahnya ribuan kelelawar yang bergantungan di pohon cangkat. Ada yang unik dari Kerinci. Ternyata Kerinci memiliki wisata yang dinamakan wisata pohon cangkat, tempat bermukimnya ribuan kelelawar atau yang namanya juga disebut dengan Pulau Kelelawar. Saya merasa tenang dan sejuk ketika tiba di wisata pohon cangkat sambil menikmati indahnya kelelawar berterbangan di atas pohon-pohon cangkat yang berbaris dengan ketinggian mencapai sekitar 30 meter. Apalagi, wisata pohon cangkat atau yang disebut Pulau Kelelawar ini berada di tepi Danau Kerinci. Eksotisme Pulau Kelelawar dipadu dengan keindahan Danau Kerinci, memberikan daya tarik besar bagi wisatawan.